Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dieseltech. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video cara menyetel Gurbenur untuk diesel Dongfeng R175. Bagaimana caranya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Selamat menonton. Pertama-tama kendorkan mur setelan Gurbenur menggunakan kunci 19-an. Kemudian gunakan obeng main untuk menyetel. Ini posisi penyetelan untuk tuas gas berada di RPM yang tinggi. Kemudian kita putar perhatikan sampai didapat kerenggangan kira-kira 1 mili antara as Gurbenur dengan as setelan Gurbenur. Setelah didapat jarak kurang lebih 1 mili, kemudian tahan baut setelan menggunakan obeng main, kemudian kencangkan mur menggunakan kunci 19-an. Ini kita coba sekali lagi, ini kita cek sudah ada space. Ini kita cek kembali, kita akan memperlihatkan yang lebih jelas untuk jaraknya. Kita ambil dari samping, posisikan tuas gas pada RPM tinggi, kita tarik, kemudian kita goyang-goyang untuk Gurbenurnya. Perhatikan, ini ada space-nya kurang lebih 1 mm. Perhatikan, ini adalah Gurbenur untuk mesin diesel Dongfeng R175. Ini hampir sama dengan R180. Setelah itu, setelah penyetelan selesai, kita tutup gearcase dan pasang baut pengancing, kemudian kencangkan baut pengancing gearcase. Dan itulah video kali ini di channel Dieseltech. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Untuk support channel YouTube Dieseltech, Anda juga bisa memberikan bintang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.